Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Star News. Disinggung lengket lagi dengan Sahir Seh, Ayu Ting Ting istighfar. Dilansir dari matamata.com, pedangdut hits Ayu Ting Ting belum lama ini kembali digosipkan dengan aktor asal India, Sahir Seh. Bahkan kabar kedekatan mereka bermula ketika menyanyi bersama di sebuah acara. Saat disinggung soal kedekatannya tersebut, ibu satu anak ini malah mengucapkan istighfar alias nyebut astaghfirullahalazim, kata Ayu Ting Ting saat dijumpai di kawasan Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta Selatan. Meski demikian, saat kembali disinggung mengenai kedekatan dengan Sahir Seh, Ayu Ting Ting bilang bahwa dirinya baik-baik saja. "Dia Sahir Seh baik-baik, saya pun baik-baik aja," ujar ibunda Bilqis Humairah Razak ini. Namun ketika ditanya soal komunikasinya dengan Sahir Seh, Ayu Ting Ting hanya melontarkan kalimat singkat. Ayu pun memilih berjalan ke arah mobilnya. "Baik-baik aja," katanya. Ayu Ting Ting dan Sahir Seh memang sempat dekat hingga berpacaran. Namun pada 2015 lalu, hubungan mereka kandas di tengah jalan. Demikian guys, seperti dibacakan dari matamata.com, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.